Jadi kita membersihkan kepala, membersihkan KPK. Ayo kita sampai kali dari para penjahat. Tahu nggak apa yang dilakukan kejahatan saja? Kita berharap KPK betul-betul bisa dijadikan tuan harapan untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik di Indonesia. Dan saya yakin banyak insan di internal KPK yang masih ingin agar KPK bisa bekerja benar. Karena itu, dukungan dari semua pihak penting. Jangan sampai dibuat seolah-olah upaya yang dilakukan oleh Polri seolah-olah sebagaimana dipatuhi dalam serangan balik koruptor. Yang itu adalah alasan yang namanya.